Yono, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki dan umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pemirsa YouTube, saya berada di Candi Ngerimbi. Di sini saya akan mereview kemarin untuk Kalibuto. Kalibuto itu ada Arcakala. Jadi dulu Arcakala yang ada di Slumbung itu diambilkan dari sini, terus diarak jalan kaki ke arah Slumbung sana. Jadi dicepan di atas dam. Oke, mari kita lihat Buto kali apa Arcakala. Oke. Oke pemirsa, ini saya ditemani dengan Pak Jayadi yang akan menjelaskan untuk Arcakala yang sama dengan yang ada di dam Kali Slumbung. Selamat pagi Pak Jayadi. Selamat pagi. Selamat datang di situs Candi Arimbi, desa ini Pak. Desa Pulosari, Kecamatan Ambareng. Di sini saya mau memperlihatkan peninggalan dari situs Candi Arimbi, Arcakala, yang sama persis di situs Kalibuto Slumbung Pengkaron. Pengkaron ya. Dan yang di Candi Arimbi bentuknya bagusnya yang di Slumbung. Kenapa Sugiono Channel? Iya kenapa? Dari relief ini banyak yang patah. Patah ya? Iya. Kalau di Slumbung bagus sekali. Hidungnya masih utuh, mulutnya masih utuh, matanya masih utuh. Yang di Slumbung ya? Kecil Pak ya, Slumbung Pak? Kalau kecil enggak, sama. Enggak sama Pak ya? Sama. Cuman apa, diimpit batu-batuan bangunan kali. Oh, sama Pak. Sekarang kecil tuh Pak. Saya minta meterannya. Oh, meterannya ya? Ya, tahu ukurannya berapa. Oh iya. Bentar ya. Bagus sekali Pak ya? Ya, bagus sekali. Bisa. Ini sih ya. Saya mau mengukur besarnya Arcakala ini Pak ya. Coba mendekat Gion Channel biar okay. Tahu berapa ini. 81 cm. Itu panjangnya Pak ya. Panjangnya ya. Panjangnya ini... terus tebalnya Pak. Tebal dari Arcakala ini 21 ya. 24 Pak. 24 ya. Pas ini kan? Iya, nah, 24 ya. 24 ya. 24. Kita panjangnya. Tingginya Pak. Tinggi, tinggi. Panjangnya dulu. Oh, panjangnya ya. Oke Pak, panjangnya 1 meter 20. Tingginya ya? Ya, 1 meter 20. Ini bawahnya ada akomodasinya nih Pak? Tidak ada. Ya? Hanya batu. Panjangnya 20, tingginya 80 cm Pak. 80 cm. Iya. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Ya. Itu saja pemirsa, pemirsa Sugiono Channel yang saya bisa sampaikan. Ini peninggalan dari era kerajaan kita, suatu peninggalan Arcakala. Nah, ini saya enggak tahu namanya. Ya saya tahu hanya ini. Oh, ini Pak tanya. Ya, Arcakala. Sama persis yang ada di Kali Slumbung, ya. Oh ya, sama Pak. Ya. Ya itu saja. Terima kasih Sugiono Channel sudah mau meliput di situs Candi Arimbi, Desa Pulosari, Kecamatan Bareng. Bareng. Pemirsa,
Terima kasih Rahayu. Rahayu. Salam budaya. Salam budaya. Oke pemirsa, itu tadi penjelasan dari Bapak Jayati selaku juru pelihara yang ada di Jombang ini. Ini luar biasa sekali pemirsa. Arcakala ini besar. Dan ini ada giginya. Gigi siungnya. Persis sama yang ada di Selumbung ini. Coba kita keliling ke belakang. Ya, seperti inilah. Dan luar biasa sekali. Ini kalau saya bisa saya katakan ya, menurut saya ini kayaknya ada kursi duduk. Nah, ini mungkin buat duduk di sini mungkin. Nah, ini cuma bentuknya bagus sekali. Tempat duduk ini. Dan ini ada dua di situ juga. Nah, bisa juga ini tempat duduk. Oh, luar biasa sekali ini. Oke pemirsa, sekian dulu dari Sugiono Channel. Ini saya menunjukkan bahwa arcakala ada dua yang ada di Kali Selumbung di Desa Tenggaron, yang diambilkan dari Candi Arimbi ini. Ini ada satu nih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.